Kepada anda yang selama ini yang subscribe channel-channel saya apa semua, ya Allah, ya Tuhanku, hanya Allah saja yang dapat membalas jasa budi baik tuan-tuan kerana menyokong saya. Tak kisahlah ketika susah, ketika senang, ketika orang kecam, ketika orang puji, anda sentiasa bersama saya. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kadok. Yes, akhirnya, alhamdulillah. Semalam satu Syawal, hari yang paling gembira dalam hidup saya, sebab YouTube dia tak tunggu hari lain, dia tunggu hari yang paling istimewa dalam hidup anda. Macam saya, mungkin kita sebagai umat Islam apa semua kan, sebab hari satu Syawal tu, kalau siapa yang berpuasa 30 hari tu, sebulan tu, maksudnya hari kemenangan untuk umat Islam. Ianya juga merupakan hari kemenangan untuk saya, sebab akhirnya, yes, we are the champion, my friend. Kenapa saya cakap we are the champion? Sebab akhirnya saya telah mendapat satu email daripada YouTube. Mari kita buka email tu. Kejap email dia, Gmail. Dalam email ni, I think korang pun dah tahu pun sebenarnya apa yang dia hantar. YouTube telah pun menghantar kepada saya verification code untuk saya menuntut silver play button. Alright, so email dia berbunyi sebegini. Hi Fadil, thank you for patiently waiting. Oh, English aku waiting. Those yang tak faham bahasa English, aku terjemahkan lah. Hi Fadil, terima kasih kerana sabar menunggu, katanya. Tahniah sebab mencapai milestone. Apa tu? Batu loncakan. Milestone. Mile, batu. Stone is batu. Bukan. Mile is jarak batu. Tak tahu. Milestone lah, milestone maksudnya pencapaian yang sungguh mengagumkan. Wah, ya ke incredible, mengagumkan tu awesome. Anyway, lebih kurang macam itulah. Tahniah kerana anda telah mencapai kejayaan yang mengagumkan. So, untuk menuntut Creator Award, anugerah creator, pencipta, sila ke website redemption dan masukkan kod redemption unik anda. Selepas anda login, you will be asked to enter your channel name. Okay, kita nak masukkan nama channel saya, Kardog. Cuma saya tak pasti, boleh tak saya tambah lagi Kardog, hashtag racun itu benar ataupun Kardog saja. Kalau dapat letak hashtag racun itu benar, itu yang terbaik lah. So kalau anda dah complete order, then anda akan dapat confirmation email. So kau akan dapat silver play button tu dalam masa 1-2 minggu, bergantung kepada lokasi. So kalau kau ada apa-apa permasalahan, silalah bagi tahu, kata si Abang Marco kita ni daripada YouTube support team. Excited ya. Ya Allah, hai. So, soalan dia, ya, ramai orang bertanya, macam mana Kadok dapat ni silver play button ni? Syarat dia adalah, so kalau kita tengok dekat website YouTube ni, kita pergi dekat YouTube, kita pergi dekat Creator Studio. So, kalau anda pergi dekat Creator Studio ni, ha, nampak tu, dekat atas sekali pun dia dah tulis congrats on reaching 100,000 subscribers, use this code to redeem your award. So dia dah bagi tahu kat sini. Kadang-kadang ianya akan mengambil masa, tapi untuk lebih detail mari kita check dekat sini. Sorry, soalan. Alright, Creator Awards. So kalau dekat sini dia kata, untuk Creator Award ni, apakah syarat untuk anda eligible untuk dapat? So dia ada 3 jenis award yang dia bagi daripada YouTube, iaitu silver, gold dengan diamond. Alright, untuk silver, syarat dia adalah 100,000 subscriber. So apa yang saya nak tuntut sekarang ni adalah 100,000 subscriber punya award, which is silver play button. So dia ada gold play button, yang ini bila korang mencapai 1,000,000 subscriber. So aku ada lebih kurang lagi 890,000 subscriber lagi aku perlukan untuk mencapai 1,000,000 subscriber. So kalau korang belum subscribe channel aku, subscribe, sebab dalam channel aku ni, selain aku bercerita pasal creator semata-mata, in fact aku akan cerita pasal banyak benda, pasal kehidupan, pasal motivasi, selain daripada creator, giveaway untuk peminat-peminat semua, so macam-macam. In fact, apa saja yang korang rasa macam aku patut buat, aku akan buat, insyaAllah, mengikut kepandaian yang saya ada lah, kemahiran yang saya ada. Selain anda mendapat 100,000 subscriber, ianya bukan macam just dapat 100,000 subscriber anda terus mendapat apa nama
silver play button. Dekat sini dia bagi tahu, in addition to the above subscribers threshold requirement, creator award are given at YouTube description. So YouTube ni dia pilih nak bagi tak bagi. So walaupun kau dapat 100,000 subscriber, dia decide aku nak bagi ke tak nak, bergantung kepada budi bicara YouTube sebenarnya. Dia nak bagi award ni kepada creator yang follow guideline dia. So kalau korang tak tahu pasal guideline daripada YouTube pun semua, korang boleh search dekat YouTube community guideline ni. Maksudnya antara yang korang tak boleh ada dalam korang dah dapat 100,000 subscriber ni, satu, kalau dalam video korang ada copyright strike, kau dapat 100,000 ke 1,000,000 subscribers ke. Kalau kau ada copyright strike, kau tak dapat silver play button. Yang kedua, kalau korang buat video yang jenis compilation, maksudnya video orang ni korang compile ataupun mix campur-campur video ini apa semua, ataupun penggunaan third party yang terlalu banyak. Contohlah korang minat WWE kan, so korang ambil video WWE tu, korang potong-potong, korang buat korang punya reaksi sendiri apa semua, macam tu tak boleh. Korang tak akan dapat award ni. Selain daripada itu, apa lagi yang pasti adalah bila korang dapat 100,000 subscriber tu, mula-mula sekali apa dia buat adalah dia nak tengok 100,000 subscriber ni tulen atau tidak, genuine atau tidak. Adakah mereka ini robot ataupun bot ataupun subscriber yang berbeli apa semua. Sebab aku ada video orang komen, kalau korang tengok video Putera Squad, dia bagi tahu ada satu minah ni, tak tahulah, dengki yang teruk sangat sampai dia kata dia nak report dekat YouTube. Bagi saya, report lah, because setahu saya, saya tak ada pun duit nak bayar robot ni nak subscribe channel saya. Kalau dia subscribe tapi dia tak tengok video saya pun, tak guna pun sebenarnya. Video itu tidaklah boleh mengandungi subscriber yang bukannya genuine ataupun tulen. Yang kedua, macam mana nak menuntut bila korang dah dapat 100,000 subscriber. So ini tips . Kalau dekat sini apa dia bagi tahu, dalam masa 1 minggu approximately, bila korang dah capai 100,000 subscriber tu, mereka akan review balik channel anda. Ingat tak mula-mula dulu bila anda nak start buat channel, apa dia kata? Anda kena ada 1,000 subscriber dengan 4,000 jam tontonan, dan ianya mengambil masa sebulan untuk mereka review sama ada channel anda ni layak atau tidak untuk jadi YouTube partner program untuk buat monetization menggunakan video-video anda. Sama juga untuk 100,000 subscriber ni pun, apa yang berlaku adalah selepas seminggu dia akan check balik video anda selepas anda dah capai 100,000 tu tadi. Bila mereka dah review, anda akan dapat notification macam anda nampak ni. Tetapi dalam masa seminggu, sekiranya tempoh masa itu terlalu lama, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh pun sebenarnya email ataupun chat dengan YouTube. Ramai orang tak tahu sebenarnya, kalau sebagai content creator ni, kita ni dapat background support daripada YouTube tau. So kita ada support dekat belakang. Itulah, kalau korang tak tahu, saya pun sendiri ada YouTube community yang kita saling support each other. But for me myself, saya pun tak ramai kawan-kawan yang boleh bagi tahu nasihat apa semua, macam mana caranya apa semua kan. In fact, video ni pun tak pernah pun ada orang buat bagaimana nak dapatkan silver play button pun. So saya nak ajar, saya nak kongsi ilmu ini. Apa yang akan berlaku adalah kalau anda tak dapat, so apa yang anda boleh buat adalah anda pergi dekat help tu, anda chat je dengan mereka. Nah, nampak tak dekat sini dia tulis get creator support. So kita dapatkan creator support ni, pilihlah option mana, channel video features, okay, klik kat situ. If you have question, you can contact the creator support team. So anda just bagi tahu nama anda, lepas tu channel URL anda, lepas tu bagi tahu masalah anda, dia akan terus chat dengan anda. So me personally, saya telah pun chat dengan mereka, sebab dah lepas 3 minggu pun masih tak dapat lagi keputusan. Mungkin pada hari itu, mungkin bukan saya seorang je dapat 100,000 subscribers, ada ramai lagi. So kadang-kadang apa yang anda boleh buat adalah anda boleh contact mereka directly. So this is my chat with them, tapi ini email selepas saya dah chat. So dekat sini us discuss, maksudnya memang seperti yang didiskuskan, mereka akan escalate permasalahan saya dekat pasukan dalaman internal team untuk review, and expect to hear back within a couple of days, which is after a couple of days memang mereka pilih satu Syawal ini untuk bagi tahu yang saya layak mendapat silver play button. So tanpa melenggahkan masa, marilah kita menuntut. So sama ada anda tekan redemption website, macam saya nak klik daripada sini. So klik dari sini sebab apa? Cara biasanya anda boleh tuntut dekat sini sebab dia bagi notification dekat dashboard anda. So those yang tak tahu dashboard tu macam mana, kalau korang dah daftar YouTube Studio apa semua, korang akan dapat check in korang punya, ini kira office anda lah dashboard ni.
tadi. Apa yang anda kena buat bila anda dapat notification ni, anda tekan claim now. Dia keluar satu website, Reward Redemption, YouTube Creator Award Reward Redemption. Congratulations, your redemption code is located at the Creator Studio notification, which is kita dah dapat. So mari kita masukkan redemption code ni. So apa anda kena buat, anda kena tick I'm not a robot, I agree to the term and condition of use, continue. YouTube channel name Cardog, please verify your YouTube channel name below so we can accurately display it on your Creator Studio Award and immortalize your accomplishment. So kalau aku nak tukar Cardog hashtag, boleh tak aku nak tambah racun itu benar? Kalau dapat ah, Cardog racun itu benar, I don't know, hopefully berjaya. Dia tak kata tak boleh pun. So country United States, kita pilih Malaysia. First name Fadil, last name Muhammad Isa. Company tak payah, address taklah alamat rumah, Kuala Lumpur, 11805. Nasib baik aku check shoot isu dia, dia tak boleh isi panjang alamat tu. Payah kan ni Golden City. Sekejap aku tengok alamat rumah aku. Betul lah tu. Confirm my order. For question related to order, please contact us. For question about the creator, please read here. Tarikh di order 6 Jun. YouTube channel Kado hashtag Raci itu benar. Award silver. Status order the creator will be handled in 3 ke 4 hari and ship in your address within 1 ke 2 minggu. Whatever details you want to know more about this Creator Studio, anda boleh check pun dekat mana? Dekat tanda soal dekat situ lah. So I guess itu sajalah kot apa yang aku boleh kongsikan kepada anda di hari yang gembira ini, bagaimana cara untuk menuntut Creator Studio Award anda. Alhamdulillah saya dah dapat dia punya notification, saya dah pun tuntut. So next, apa yang akan berlaku adalah kita akan buat satu lagi video unboxing. Cuma bezanya unboxing kali ni, saya nak buat dengan fan saya. So bila saya dah dapat Creator Studio nanti, saya akan maklumkan dekat community wall saya, dekat Instagram saya, dekat Facebook saya. Kalau anda nak tengok secara live kita buat unboxing itu beramai-ramai, so pastikan anda subscribe channel saya. Kalau anda rasa susah sangat nak subscribe sebab rasa macam annoying sangat, banyak sangat video kadok tak suka lah asyik-asyik keluar notification, anda tekan subscribe, anda tak payah tekan bell button. Tapi kalau sekiranya anda memang tertunggu-tunggu video daripada kadok apa semua, tak kisahlah video tu best ke tak best ke, dia nak tengok video tu, dia nak komen, dia nak kecam, dia nak puji, dia nak buat apa yang dia nak buat. So korang tekanlah bell button, tapi sebagai tanda sokongan anda kepada saya, supaya saya lebih rajin, supaya lebih banyak benda saya boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia ni, cara nak buat duit dekat YouTube, cara nak menuntut itu, cara nak menuntut ini, cara nak sebab bagi saya kan, kalau kita pandai dalam sesuatu perkara tapi kalau tak kongsikan pun buat apa. Tak salah pun kalau kita kongsikan benda-benda ni kepada awam supaya anda mendapat inspirasi untuk jadi macam at least sesiapa saja YouTubers dekat luar sana yang berjaya. Tak jadi macam kadok pun tak kisah. Banyak lagi YouTubers yang berjaya. Tetapi at least dekat channel saya, pengalaman-pengalaman ini saya kongsikan bersama kepada anda. Siapa yang belum subscribe, subscribe. Tak payah nak kedekut sangat nak subscribe tu. In fact, kalau tak nak subscribe channel saya, channel-channel orang lain yang anda tonton video mereka selalu tu, anda subscribe. Alang-alang anda tonton, anda subscribe je. Kalau annoying, anda tekan je button. Jangan tekan button apa nama notification tu, bell button tu. Tapi kalau anda tak kisah, anda tekan je bell button tu. Kepada subscribers, insyaAllah saya akan bagi giveaway-giveaway yang bukan-bukan kepada anda. Setiap 10,000 subscriber, saya akan pilih pemenang. More to come. Seriously, more to come. Next target for me, insyaAllah lepas ni, gold award. 1 million subscribers. Bagaimana saya nak dapat 1 million subscribers tu? Berapa lama saya nak dapat 1 million subscribers tu? Saya tak tahu. It is up to you, penonton-penonton di luar sana. Thank you for much for watching. Thank you for much for watching. Apa aku merepek ni? Thank you so much for watching. Kepada anda yang menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada anda yang selama ini yang subscribe channel-channel saya pun semua, ya Allah, ya Tuhanku, hanya Allah saja yang dapat membalas jasa budi baik tuan-tuan kerana menyokong saya. Tak kisahlah ketika susah, ketika senang, ketika orang kecam, ketika orang puji, anda sentiasa bersama saya. For me, saya tak dapat nak balas semuanya. Mana yang saya boleh bagi balik kepada anda, saya akan cuba bagi balik kepada anda.
Mungkin tidak dari segi duit, mungkin tidak dari segi hadiah, mungkin dari segi pengalaman, supaya anda kat luar sana dapat menjadi insan yang berjaya. InsyaAllah, hanya Allah saja yang dapat membalas jasa baik tuan-tuan semua. Nantikan video unboxing saya selepas ini bila saya dapat silver play button tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.